Dia kata adapun apabila memberi salam seseorang atas orang yang jaga yang ada di sisi mereka itu, orang yang tidur, maka sunat bahawa mengeluarkan akan suaranya sekira-kira berhasil dengaran orang yang jaga dan tiada jaga orang yang tidur. Jaga kita punya suara, sian orang nak tidur. Lebih-lebih lagi kalau tidur tu pada time tidur, pada masa-masa tidur, di mana-mana kita berada, jadilah satu manusia yang prihatin kepada jiran, kepada orang duduk dekat-dekat rumah kita, kan? Mentang-mentang lah tahu hang teringin nak naik motor, apa panggil? Apa bike? Super bike lah, tak kisahlah apa bike lagi pun. Ya, kawan-kawan naik motor-motor besar. Tak nak naik motor besar, tak salah. Naik je lah motor besar. Agak-agak masuk kampung tu, jangan dah duk rem kuat, eh? Dia bawa pelan-pelan sikit, tak payahlah duk teru balik tu. Kira agak patut-patut slow-slow. Saya pakai, kalau siapa-siapa di sini yang ingat dulu-dulu sebelum saya pergi Mesir, saya pakai Virago 535. Ingat dulu? Kalau orang lama-lama ingat dulu saya mengajak, saya timai mengajak di sini, saya pakai motor Virago. Motor besar. Enjin V. Oh, kau sobai tu. Macamnya macam Palestin punya, kan? Hubungan ni, ha, timai mengajak. Janggut ni terbelah dua gitu. Kan sampai dok betul janggut. Aha, cerita lama. Lah ni tak larat. Badan tak larat. Hari ni buat kerja di sana jatuh hari ni sakit. Tambah naik motor tak boleh. Tak larat. Dulu-dulu naik motor. Kan. Dan memang sedap kalau kita dia enjin V ni semua sedap ni. Tengok dia punya bunyi tu. Meletup. Tapi kalau hang masuk kampung, ada anak-anak. Tambah-tambah ada anak baby-baby. Lepas tu ni musim-musim hujan. Anak saya kecil, demam. Pi klinik, orang puan saya kata apa? Dalam tu penuh semua orang. Dia ingat orang tak ada. Dalam tu semua orang bawa baby memang punya ramai. Kadang-kadang pi tak ada. Ni musim-musim hujan ni, baby pun banyak demam. Duk demam-demam macam ni, dah lah dia nak tidur merak. Bapak duk dukung, mak duk dukung, dia duk buat muka. Ha, ni anak anggap. Duk belagaduh ni. Dia, apa hampir aku letih pergi kerja. Itu, saya turun beranak, saya tak boleh rehat. Duk bergaduh kan. Dalam masing-masing ni, bebai lah. Aku seorang nak kena jaga, tak mau jaga. Duk dalam duk-duk pun, lena dah. Mangkuk ayah ni, Allah. Asamnya nak keluar kan, nak bubuk exhaust buluh. Haa. Bagi angkat buat dia bumbung. Aduh. Itulah anak abang kata, prihatinlah kepada orang.